Seolah mendapat sinar baharu penghuni penjara wanita Kajang apabila diberi peluang menjalani kursus kemahiran sekaligus membuka peluang kerjaya kepada mereka selepas dibebaskan. Program Projek Riban Kuning, inisiatif Kementerian Belia dan Sukan KPS mampu mengikis stigma dan stereotip serta membina persepsi positif masyarakat terhadap banduan dalam kalangan belia. Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh berharap inisiatif ini juga sebagai persediaan para banduan menghadapi cabaran dunia luar dan mampu memberikan masa depan cerah setelah tamat tempoh tahanan. This ribbon kuning peluang kedua dan kita nak pastikan tak ada stigma. Industri seperti caddy dan golf ini, saya percaya mereka akan memberi peluang kepada mereka. Kita kena cuba dulu. Kita jangan takut ada stereotype prejudice. Kita cuba dulu dan kalau berjaya kita akan teruskan. Kalau tidak berjaya kita cuba lagi konsep yang lain. Yeah. Beliau berkata demikian ketika majlis ramah mesra bersama peserta program Projek Ribbon Kuning di Penjara Kajang Selangor semalam. KPS turut mempertimbangkan penambahan kursus berkaitan sukan dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET tidak lama lagi. Terdahulu 20 prospek belia wanita dari penjara wanita Kajang selesai mengikuti kursus terapi urutan sukan golf dan kursus asas operasi KD Golf di bawah Akademi Kemahiran Belia Golf. Bagi 2024, 22 kursus latihan kemahiran ditawarkan di seluruh negara bermula Julai hingga Ogos yang melibatkan penyertaan 300 peserta.